Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wala quwata illa billahi lalil 'azim. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkal 'alallah iltasamtu billah qawwatu amri ilallah ma sha'allah la haula wala quwata illa billahi lalil 'azim. Qala al musannif rahimakumullah ilahi anta maqdudi wa ridaka matlubi itni mahabbataka wa marifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan makam sembahyang. Sembahyang itu terhimpun ia kepada anak Adam. Pertama asal, kedua sifat, ketiga makam, keempat iman, kelima hati, keenam nafsu, ketujuh syariat, kedelapan syahadat, kesembilan ilmu, kesepuluh malaikat, kesebelas ilmu, kedua belas roh, ketiga belas kitab. Kan rukun tilawah jadi mungkin ke? Sembahyang itu terhimpun ia kepada anak Adam. Pertama asal, adik jamak tahun asal usul kejari dengan yang pelinggih niki meronin amah yasin tar dek berasa lili api angin tanah jelas api aling angin tanah nun lagu tajali say wujud ilmu nur zo wujud ia rahasia lili yang pelinggih ilmu ia roh nur yati zuhud ya hawa biasa lenu zat sifat asma apa yang jelas inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istilah kena datang ni. Dia datang. Nyati kun nyatu ni. Dengan zat itu gaib menjadi irb sapadasi kerana Allah. Ibarat alif itu bertitik menjadi bak sapadasi. Benih bibit titik yang paling ini. Dia kejarian, dia tepiak. Jari Allah, Allah halik yang paling ini. Yeah. Halik yang paling ini. Dengan wasara manusia yang benar alam ini. Kan halik jari. Bila menarik. Titik yang paling ini. Wujud Allah. Wah. Ada menyatu wasilah. Okay. Engkau Allah itu. Gaib manusia sengkita. Mumbir nenek jari zat ing. Insan. Wujud manusia wujud sifat dari zat Allah. Aneh mo. Si pedas manusia sila. Ane mau itu Allah itu Muhammad. Jelas nak. Ya, ane mau boyak sila. Saya nggak tahu nanya tuan diri sesat lebih sifat. Musibat nuyu Muhammad. Muhammad kenyataan Allah. Nyata no. Darah tahu nak irip-irip. Darah hijab nampuk. Ane mau. Jari Muhammad ini zahirnya Allah. Bagaimana dah? Dasnya, raja. Kedua sifat, ketelu musifat dan ni ketiga makam, memakam kita. Sehingga nenek nanti mudun pangkat. Angka bayi wujud. Angka di menujud, nanti bang. Kuali wujud, no, hanya mau bayi wujud. Ya, sehingga nenek nanti nilai dunia, nanti nilai akhirat. Ndi nilai laut, ndi nilai darah. Dulu ujud, mau bayar ujud. Ya? Mulai ujud, tau kesimpulan. Penggisak tu tau, penengah tu tau. Ilmu tu tau, nilai ujud. Sama tu tau. Sehingga sifat nunding sifat. Zat benar. Sehingga nilai lain sifat dengan nas. Dimin di tengah zat nu sama arah. Dimin berkuasa zat nu kuasa arah. Di menirup zat nu irup aran. Ni yang aran tu benar. Di berdisip sifat Allah. Paham ni ke? Adin tunggal ke? Sehingga al insan sirri wa ana sirrahu wa sirrahu wa sifati la gairihi. Sehingga manusia nu rahasia kaku rahasia kanu sifat. Musifat nu lain ditaku. Musa yi manusia nu wujud nenek. Wujud sifat. Jelas mata. Ndi lain musilah penengah ambil tahu diri tahu penyeril ambil tahu diri tahu ruang ambil tahu rasa ambil tahu kamu diri kamu ya aku astagfirullah tuan tu tahu penengah ni wujud tahu wujud di keempat iman percaya ni rasa kelima hati keenam nafsu,
nafsu nu kemelek ni ke. Lamun ele nenek irada hara lamun ele tiap kurang nafsu hara. Kira. Sehingga tiap boleh manusia nu dia boleh kemelek, makhluk nar kemelek. Ia berkehendak dengan kehendak Allah. Ketujuh syariat, kedelapan syahadat, kesembilan ilmu, ilmu, kesepuluh malaikat rasa ni ke kena nggih. Berbuatlah kalian sebagai malaikatku rasa kena. Nggih. Rasa. Sehingga malaikat nun dar nafsu. Akal bang rasa kena nggih. Sampai boleh nafsu, dia boleh akal. Manusia tu kalau nakal dia nak kalah nafsu atas malaikat. Bawa nenek. Sehingga malaikat jarian manusia, ele manusia. Manusia cahaya kaku kata Allah. Wujud kaku aneh. Aneh. Mumai boyak me wujud. Allah Tuhan dia kata. Nggih. Ke-11 ilmu alam, ke-12 roh. Roh kuat jelas. Ke-13 kitab. Nah, sila. Sangat yang paling tinggi ni kitab. Berapa kitab yang paling tinggi? Kembali boya kita tertulis-tulis ni. Awak yang paling tinggi ni kita. Quran awak yang paling tinggi. Baca ambil sila. Yusur Muhammad, Quran berbungkul. Nah, sila. Mumbi kalam nenek elit yang paling tinggi. Gitu lah. Lain kacau ngeraus Allah doa. Kemilik niki ka anu Quran, niat niki Quran, akad niki Quran, rasa niki Quran, musai kajang ngeras bilang detik, dar lain kecuali Al, sai kajang salim pandang, dar lain wajah Al. Faham niki sila? Berembiru nakal, berembiru kemilik. Sila, Arab berhur pernah bicara, Quran niki sila. Angka, Nabi yang datang ke milik ini ke pegawaian. Di milik sembahyang, yuk berambil sama pegawaian. Milik sembahyang kan ditolak. Lah sembahyang. Berambil madan. Ya. Ya. Kemudian ini suatu risalah yang sempurna daripada segala yang mengenal hak Allah Ta'ala daripada soal dan jawab. Soal. Tatkala la ta'in dan ta'in awal dan ta'in sani manakah yang bernama atau sebenar-benar hu. Dari nabi waktu nenek tahu sifat kenahun. Nahu niki nur. Sebelum ada bumi langit ku nama zat Allah. Nam nur sebenar titik sebenar hun. Nah iya tau kalam nenek. Faiza aroda say'an ayaku lalahu kon ayaku. Ini hu niki. Ye. Namun sandi manarahu niki aklaran. Ada maran. Kebegan benar nada. Dinarak jadi kenal. Dinarak jadi tak. Tahu. Sebenar Allah wajib alwud. Adam marah. Nabi hakikat Adam. Alifnya Allah dan diri mem manusia. Allah diri manusia. Itulah benar-benar Adam itu. Allah diri manusia. Sila. Dia menyatakan diri insi Allah manusia arah. Sila. Dan manakah yang bernama Allah dan manakah yang bernama Rahman? B tahun aran Allah B waktu sajari Rahman. Adapun yang bernama hu itu latain tanda yang bercahaya-cahaya. Nah, sila. Waktu jari hu niki nur niki. Titik yang pertama suara. Angka boyan huruf hu niki sila. Awal huruf, akhir huruf, zahir huruf, batin huruf, membitan pedas huruf hu niki ele awak masing-masing. Ele awak manusia mubalu kalimah hu ele awak yang lain. Napi kena hu aku. Aneh. Hat ane arah nak gempet-gempet bulu mata antek tu. Maaf ya. Si marak pun penentang suruh nekah neraki. Ini nak kira-kira nenek turun. Ini nak kira-kira nenek bakal sekris. Ini pedasan huruf pun. Awak yang peringgih maksud. Ya suruh basi Imam Ghazali. Coba loke diri. Adem darun diri. Aneh. Mu huruf apa hu niki. Anu awak ni kebu. Insyaallah, dalam mata tertutup Allah tetap baik bilang jelo malam. Insyaallah, apabila nampak kelima hub benda pun nampak di dalam batu. Mun tertutup Allah, mun pedas suaruan isi napin manusia. Ane, bayar masalah tahun nanti. Pedas. Ya nama tak? Ya. Yeah. Sehingga lamun bihorob Allahu nurus sama wajal darah alif lillahi lillahi darah lam lahul mulkul darah lam kedua pertama
antara lam buan awal jika tiada hu apa jadinya manusia tahun pada akhirnya. Toko nak pendek, nyata nak pendek. Hmm? Agak cari jahmak be aneh. Saya ikut nenek manusia kedaitan. Mesti yang paling gini ni cermin al. Mutele, berdiri mesti saya nelek saya cerdik kali. Raedu Rabi Virat. Aku tele nenek sebaik-baik rupa kata Rasulullah. Wan tele nenek si Rasulullah. Sebaik-baik rupa. Moro Rasulullah. Nama Yasin nanti tele. Moro nama Yasin. Kembali belum bingung. Jago lamun nenek. Lamun de nenek saya tak. Udah. Setan tu. Setan tu cepat dia jadi rusak temannya. Sokan di Allah je setan tu, ustaz temannya awak jadi setan. Berapa mata? Ya, insya Allah. Menah meresapi. Lillah guru ni ki meresapi di resapi oleh mata bat. Nah, merasa nak pendek ni. Oh ya, ni kengke. Mudah-mudahan. Dan yang bernama Allah itu ta'yin awal. Waktu nyeri Allah niki ta'yin awal. Pertama-tama gemi nyati gemi langit niki Allah haram. Yakin sandi manar gemi langit huwaran. Yakin sandi manar gemi anu nur niki la ta'yin gaibul guyub. Sila. Nggih. La ta'yin. Nggih, dinarak tonang nyat. Nyat. Dan makin banyak makin nyata Allah nyata. Yang boyak tau nak nyata main nenek selain si nyata am kafir wah. Allahu rabbil karim. Yang syirik tu wah. Wah pada subhanallah sila. Ini wujud yang paling tinggi. Mu yang boyak malik wujud. Tau nak wujud nenek am si kafir wah. Ada putus wah pengenalan dengan Nabi dan Isab. Anu tasawuf kan boyak zat Allah. Biar zat Allah ni wujud tu man sila. Amin. Sifat ruang mo atau ma'aran apaan pegawai wah nyata malik kamu beralasan kini bin nenek buta mo malik kamu berdalil kerirun tu jelas ini ke nampak anjari nenek diri nampak nenek nampak diri ini saya nggak terwujud kecuali Allah. Musa'i. Ongok nenek jari. Sa'i sebut nenek jari. Saya kan Allahu Akbar karena. Masun handi arak ya tau beruni. Apa dah sini ke? Hah? Lama dah? Dan yang bernama Rahman itu ta'yin sani tanda yang kedua. Jari Rahman, aku jarian manusia atas wing kaku manusia. Alakal Adam di surati Rahman. Aku jarian Adam atau manusia atas wing kaku nyatu manusia. Padas. Nih. Padahal manusia padas. Eh, marunin mayasin hone. Nampak nyatu. Lagu beng nanti nyatu nenek sanggaan lalu ada ujar selain daripada al hewan lah ta'yin itu mertabat apa ta'yin awal itu mertabat apa dan ta'yin sani itu mertabat apa lah ta'yin itu mertabat zat mutlak ngerin lah ta'yin dinarak tu nanyatu nenek ya zat mutlak ye batin sirasi ni kizat Allah. Rasa ini di awak rasa karan, awak Rasulullah. Musa'i-sa'i di mazuk liman jari awliya Allah. Malik ini masin butuh wali dunia sampai heran. Ya Allah ini. Ya Raisa kami selesai. Zuk dengan zuknya. Garakkan cuma pandingan. Allah bertemu Allah. Dan ta'yin awal itu mertabat zat maka. Ta'yin awal ini sifat. Ini ya. Titik yang pertama itu sifat itu Muhammad Nur. Ya rasa.
dan ta'yin tsani itu martabat sifat makaid. Nah, ta'yin kedua niki sifat makaid, sifat niki nggih. Mana zat mutlak dan mana zat makaid dan mana sifat makaid. Adapun yang sebenar-benar zat mutlak itu yaitu yang bernama gaib guyub, yakni gaib daripada segala yang gaib. Nah, ya zat niki gaib juga patin sirasi niki zat Allah. Silah. Ada merasa gak mau ujat Allah sila. Bayang ni, iya zat mutlak kosong. Nega yang kosong, ntar ujat kecuali Allah. Iya, zat itu kosong. Dengan segala yang makait dengan asmaknya, yaitu alam yang empat ini. Apa sebab martabat yang empat itu berupa dan yang tiga martabat itu tiada penerupa? Kembin ahadiyah wadah wahidiyah nindin berul. Alam roh, alam misal, alam jisim, alam tas, berwe. Okay? Berjenang, sila. Adapun sebab martabat yang tiga itu tiada kepada rupa, turun di berwe. Dari karena ia tempat kenyataan hak Allah Ta'ala daripada hawiyat ha'arot. Supaya jangan seolah-olah seperti hakikat Muhammad dengan hakikat insan. Mara entan, sila. Ia turun di nak berwe, sila. Di nak berwe, satu lu. Mara entan minyak, sila. Ini bersopok minyak kita. Lagu ini tak pula. Yeah? Antara sifat dengan zat. Seperti minyak dengan sumbunya. Dan yang menyala itu hakikat Allah. Nah ini kita contohkan yang paling ini. Adam ini semua kecopok. Muhammad ini minyak. Tak nyala ini al. Wah nyala yang paling ini. Huni ini nyala, penyeriuk nyala. Penengah nyala, ruam nyala. Murasa niki ya minyak ya maha awak ni ya seolah-olah kecopok kan yang berbeda anda nak kecopok mesti nyala dia tidak guna dia okay. Maka sampurnalah makrifat akan dirinya dan mengenalah kita akan Allah Tuhan zat yang bersifat sampurna. Nah itu jair makrifat yang sabar. Allah mengenal al dirinya. Allah merasa di dirinya. Allah menyebut dirinya. Allah memuji dirinya. Allah ingat diri. Di sini ingat lamun darza. Tidak apa? Apa sebab surut ingat juga Allah karena zat? Ya? Angkat tahu ingat nulis sifat zat ingatan zat. Ini sumber ingat ini zat. Kayu menuh sembah. Sembah nulis zat. Tahu nyata sembah nulis sifat. Malik sifat mengoper juga zat. Itu Allah. Sembah di. Cuma sifat ini tukang penyata. Ya. Tukang penyata zat. Sifat dengan zat ini lain. Jelas. Jari lamun ini lain. Saya sifat zahir zat. Wah. Zahir zir. Sudah. Ini kita berbicara. Namun di lain sahih sifat ini zahir zah. Di zahir sifat yang sifat. Pada zahir dan batin aku. Dari lain. Allah Ta'ala itu adakah nyata pada kita? Arak nyata pedas nenek nulis yang paling ini. Adapun Allah Ta'ala itu nyata pada kita sebab melengkapi semata-mata menyatakan dirinya zat Allah Ta'ala. Nyata nenek. Ini rahasia arti aku mana saya. Roh henti aku, akhir henti aku, awak henti aku. Aneh. Nyata yang kalian tuh? Pedasnya nih. Tidak, saya pikir sih. Aku sih terpihak si nenek, sebab sempurna. Nur ande. Ya? Yeah? Nur, nur, nur saya. Aneh, arah ke si terpihak jari nalak selain si neneknya. Manusia ini tuh mana? Allah. 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 Teru. Saji meto. Iya. Tai. Tai itu. Apa sem tepi ya? Mau mata tepi ya? Cai ti jari. Zahir nyari. Allah. Tai jari secara lokek mamai. Ini tersairan jari ya?
Ini sejarian ya. Baik saya sejarian saya nenek kafir. Berhenti. Saya itu jari. Yang boleh diri. Ya, meyakin tu ini. Entah. Kelaik karena jadi sapi jarang. Aneh mo. Ndek jari panjang kendek jari Allah itu ni. Sa itu ni jari. Sebut nama Yasin. Aku. Mereka kendek. Jelas. Aneh mo apa gawe laksanakanlah. Pengganti nenek lah sing. Sampai salam. Aku jarian manusia di dunia. Jari pengganti ke aku, kata Allah. Ini muka awet, itu nenek lah aneh. Ada menurut pihak jari wakil ke aku. Apa yang ada? Ya udah arah aneh. Ini iya jari wakil nenek Adam. Sekarang Adam dia. Sama ini misalnya. Iya ya mata? Iya. Iya. Ya. Ane mau engkak sama nenek. Engkak hanya pada nenek, engkak cinta juga nenek. Nah, cinta diri engkak ni. Ya nama dah? Ya. Diawas lahiran. Engkak sezahiran. Ini yang zahir. Hah? Engkak seperintah. Ini yang perintah. Ya, engkau tu projek ni, ya, wah projek kan. Tutur nak minta ngerah, ha? Tutur. Oh, kedua nak. Saya jangan lelik. Ya. Saya mau kelelik. Tersinggung, kau menakut kelelik. Aduh, jangan. Saya mau kelelik. Saya mau kelelik. Kendik saya kelelik, aku jadi tersinggung. Dua ya. Hah? Yang mana-mana jatai. Allah. Jim? Ya, kembet. Harus ketapa dari dia menjering. Habis sarak, jangan kata teman-teman. Ya, oke itu. Mudah-mudahan. Saya pergi nenek di kedai tak. Saya ngandung darah sampai itu. Coba si nenek pergi nenek kedai tak. Mukamu aku kata Allah. Mukamu pergi diri imbang iwa nenek. Astagfirullahaladzim. Pergi diri. Pergi diri imbang itu sila. Ini yang aneh suruh pergi nenek. Kedua tahu nenek yang tahu. Anjing suruh pergi. Nanti aja pitu derem ayo ah, nenek aneh yo jadi iya ha iya pas dan wadah itu dinamai esa semata-mata saran ahadiah wadah nikin sopo sagaib sabatin sanyati mesan Allah Muhammad Adam mesan cita Muhalla patuhu lil hawadis. Anuk berlain-lainan naro nenek. Waktul ahadiyah zat semata-mata. Wahdah sifat Muhammad. Wahidiyah Adam. Aneh. Nyatu. Sak gaib. Sak batin. Sak nyatu. Nanti naro lainan unia mesa. Nah ini berketuan mesa. Nyatu. Sudah insya Allah. Yang sirik. Ara wujud nenek. Ara wujud. Aneh. Aneh. Burung berhati. Ya. Dan lagi ahadiyah itu asal gaib guyub dan asal berkeesaan dari ahadiyah ini gaib guyub mau mesaan sih mesa darah kancil itu wujud gaib wujud batin wujud zahir nanti nara anu niya doang sih dan lagi ahadiyah itu asal gaib guyub dan asal berkeesaan apa sebab dikatakan gaib guyub dan apa sebab dikatakan esa dan menzahirkan itu. Adapun yang dinamakan esa gaib guyub, yaitu esa yang tiada kelihatan,
din kelian darat tu nyatu sila. Tatkala kepada yang kadim waktu bersifat kadim dan yang dinamai esa yang kelihatan kepada segala insan. Mukni esa sengita ini manusia. Mukni sengita manusia dengan sengita hanya manusia. Ya kan disebutannya zat gaib go dimen pedas ya manusia. Nah, belum ada. Ya, dah pun dijaga sekat teki di nenek ni. Ya, buni-buni ya. Hah? Buni-buni aja ni. Bagus. Aneh, mata tegel laran kayu ni ke jati mampu kepak lima batal. Jelas. Apa kenyataan hak Ta'ala kepada segala insan itu? Birunya atau nenek ilmati. Yaitu, tiga pertama, tiga perkara. Pertama, asikkaran. Sah, ini nge? Suk, ini. Kedua, asikin. Merasu, waroh, dan lebur. Ketiga, masuk awak, ini lebur. Ia kena panak. Nanti nampak panakmu telang. Ia lebur, kas nara ujit. Terganti dengan ujit. Tak bengah nampak ini. Ujit saya ini, sila. Ini nak bojot lain. Ini nak bojot berganti mulai meruah nama Yasin. Ih, tak berhenti. Sila. Nah, ini kini. Jelas ni, Mada? Jelas. Hmm? Jelas. Jelas ni, Tuhan. Apa yang dikatakan asik dan masuk dan asik, asikin dan masuk. Adapun yang dikatakan asik itu, yaitu kehendak segala rahasia. Zat ni kini. Dikenal asik, kehendak segala rahasia. Dan yang dikatakan asikin yaitu kehendak yang di dalam roh kena lebur rohnya menjadi al nggih sifat ni pelangjuk zat kita Yusur Muhammad pelangjuk Allah bertemu pada rasa rasul karena Allah nggih dan yang dikatakan masuk itu kehendak yang sudah awak ni kita wandana wujud sila. Di dalam wujud wanyata wujud al Allah sila hanya lam yazuk lam yarif ya menderasa menjadi dipaham sila ya saya so ngerasa insyaallah pahammu apa kehendak segala rahasia dan kehendak yang di dalam dan kehendak yang sudah adapun kehendak segala rahasia itu zat nah, zat kini dan kehendak yang sudah yang di dalam itu yaitu sifat roh okay. Muhammad. Dan kehendak yang sudah itu yaitu asma dan apa? Asma aran di pegawai Adam di manusia sila. Dar ujud menara. Mujud cai sila. Ana mau ilmu dar mujud ni cukup ni. Penggita penengah kuasa irada ilmu hayata dalam diri kau. Ana muka mengaku sama sifat cai. Mujud cai sila. Ya. Yeah. Apa martabat zat dan apa martabat sifat dan apa martabat asma dan apa al? Adapun martabat zat yaitu hakikat Allah, saran zat no hakikat Allah. Ya. Yeah. Hakikat Allah zat Allah. Dan martabat sifat itu yaitu hakikat Muhammad. Lamun sifat jahakakan Muhammad irup, nggih. Angka nyatun si zat mu'irup. Mu'irup niki bersifat batin, biru nirup, yusamuni nirup, sedengah irup, ruang-ruang mirup, rasa merasa ini. Mu'irup penuh, aran mengaku, kena aku Allah. Zat nanti naran Allah, aku. Jelas, kan? Aku selaku menaku niki. Aku kamu, kamu tiat, kendil lain kamu tiat aku. Jelas. Dan martabat asma apaan itu yaitu hakikat insan. Nah asma dan apaan ini hakikat manusia. Rasul. Jelas mada. Hakikat Muhammad hirup Allah. Hakikat Allah zat al Allah. Batin Muhammad Allah. Zahir Muhammad manusia. Bih, apa itu nyari? Apa hakikat segala rupa itu yaitu daripada alam misal jari elek ruwa niki alam misal laran nggih yakni alam segala rupa ahadiyah wadah wahidiyah itu kenyataan apa
yaitu kenyataan zat dan sifat dan asma dan apa? Ya. Ila ila atas Allah. Kena rak ringkik telur. Ya. Lu kebanyakan awliya Allah yang ingkah manik nenek. Ini mertabat tapi jarang sampai juga sanganjang ini. Nah, dia aja. Merunin mayasin sebaru. Meripat. Meripat. Lu kan lengon ini. Ini saya terbawa atas marif. Ya, ya, mari para Rasulullah. Alif. Ya, manik nenek. Jarang. Engkah. Lagi kepitu. Engkah. Jarang saya tembus datang sanganjang nanti. Kan mesa-mesa nanti sila. Saya ngongok iya, saya tengok iya. Saya muni iya, saya tengah iya. Ruwa iya, saya ngongok iya. Saya terasian iya, saya merasian iya. Saya nyembah iya, saya tersembah iya. Saya ingat iya, saya ingatan aneh. Ya. Hah? Saya ngerokok iya, saya terokokan iya. Saya mangan iya, saya termangan iya. Ya. Iya, Tuhan. Arak dalil kita kira-kira. Ini arak dalil. Rumah mata. Hah? Soal alam roh, alam misal, alam jisim, dan alam insan itu kenyataan apa? Yaitu kenyataan rohul kudus. Kenyataan rohul kudus. Dari itulah segala hakikat. Iya, segala hakikat. Rohul kudus. Saya rohul kudus ini. Sifat daripada zat al. Mau mendahas jisim. Hirup. Kata-kata. Rumah yasin habar. Ya. Apa kudus suci? Aduh. Hidup tanpa roh, mati tanpa amin. Apa martabat rohul kudus itu? Adapun martabat rohul kudus itu, yaitu bayang-bayang zat mutlak. Lengon si zat hirup. Ya. Hirup. Hirup nani, hirup perak. Ayun pedara. Lintah, ketunu lepang. Mom de dai tu minja iya satu nu aneh. Karena ia berpusaka adanya sehingga ia sumber segala sesuatu. Apa pusaka zat mutlak itu? Yaitu pandangan zat maka it. Nah, di zat mutlak nu pandangan sifat dimin pandang hakikat zat Allah. Dimin pandang diri si zat niki sifat berbe. Ya. Ya, aneh nenek, dimen padang dirimu manusia ujar kan. Manusia itu anu ujar. Dimen padang diri zat mikir mu ujar manusia. Kan. Nah, mumbil na tajali nenek mari ke mana? Mumbil na malik nyatu nenek. Wah, tajali ri manusia, mumbil na tajali mane. Tulak, 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 tulak. Tulak, petulak. Petulak Tuhan. Petulak. Mumbil na tajali mane. Petulah ke sila. Tanya iya, mana nenek? Nenek non dilituliti. Perintah. Mbe kanan pergi datang. Coba. Poli oleh ani ke sila. Joko jotat. Kan nenek non perintah kembalian amanah juga li. Dilituliti nenek. Di men cedak. Iya waro lahir nani. Di non dilituliti. Lagu perintah. Kembalian. Kini ngatuh. Jelas ini. Karena itulah dua tilik. Jika ditilik ke atas zat mutlak lah ya. Dimen tilik juga atas batin zatnya. Ya. Dan jika ditilik ke bawah daripada wujud. Maka maka it namanya. Dimen tilik diri. Maka sifat. Jari. Nge. Ya pokoknya mau bawa tahu tembiandang tadi. Ustaz. Mau bawa tahu tadi tembiandang. Bagus. Dia kena bawa. Yuk tilik diri. Dan ini bojot tadi. Apa bersahabat Muhammad itu pada kita dan mana yang kita tilik? Adapun yang kita tilik itu yaitu sir kalbi rahasia hati niki, nggih. Rasa batin. Hakikat Muhammad itu apa dan apa kepada insan? Adapun hakikat Muhammad itu yaitu tilik ta'in awal kepada Allah. Nah, di tilik ke rasa niki tutup wah.
Tutup was jertul mentaha. Mubatin si rasi saya. Hasilah. Saya batin si rasi. Darah lain ke? Dan jisim itu sirnya. Awak kalus niki rahasia. Nge? Siru sir. Rahasia dalam rahasia. Rahasia. Asal usul kepada insan. Ia asal usul. Apa ia ren titi surat mustaqir rahasia ni mata. Aku turut bahasa Rasulullah. Nge? Jalan rahasia. Tempuh. Sur. Nah. Mumah panak. Or panak. Panak jasa. Panak hati. Panak roh. Pana rahasi mukaring sahi sa berwujud sila. Sama surga jaring. Ya surga itu adalah wajah Allah. Apa isyarat marifat itu kepada kita? Bermula isyarat marifat itu kepada kita yaitu empat bagi. Pertama musahadah haram, berpandang-pandangan. Kedua mukabalah berjuang. Ketiga murakabah nginting. Keempat mukarranah sila. Itulah yang dizahirkan oleh ulama ahli marifat. Nah, itu nah zahir wa rahasia al Allah. Pikir gamadir nggih. Sudah. Apa sebab maka dinamakan musyahadah, mukabalah, muraqabah dan muqarranah? Adapun sebab dinamakan demikian itu karena ia mendatangi pekerjaan zikir itu kepada kita. Ia langan datang rasa ingat sehingga zikir nului. Rasa nyebut. Rasa batin. Rasa ing punya rahasia. Maka itulah yang menzahirkan empat rahasia. Muhammad itu apa kepada Allah? Dan Allah itu apa kepada Muhammad? Adapun Muhammad itu sifat kepada Allah. Muhammad itu sifatnya Allah. Apa Allah seke? Sifat seke? Panjak seke? Saya jadi panjak nenek. Muhammad. Ini jadi sifat. Ini jadi panjak. Sifat. Muhammad. Dan Allah itu zat kepada Muhammad. Jalla nu zat Muhammad. Usul itu hakikat. Yani Muhammad na usul niki itulah juk asalus. Asal. Itulah juk asalus. Asal nu sifat. Usul nu zat. Yes. Manakah yang sebenar-benar diri itu? Adapun sebenar-benar diri itu yaitu sifat. Cara diri nu sifat. Yes. Dan sifat itu adalah ayat sabitah. Kenyataan yang pertama. Angka ambilit datang. Adam tahu, lemole datang dari kenyataan ayat sabita tulak juga ayat sabit mudah-mudahan yang boleh berawak ayat sabit kenyataan yang pertama setitik dari ayat sabita ini berbeda beda jelas ni jika kekal niki ni dua dirasa kekal apa ni di ruang niki datang tanpa contoh ia suruh dengan ti tempaya ini. Sebenarnya tanpa contoh, ruang ini tanpa contoh. Munah tanpa contoh, ruang saya. Ia wajah, ia sifat, ia ruang. Aneh. Ia lihat yang paling ingin ruang ini. Berneka, bermacam-macam rupa. Nenek sugi, segala ruang. Inilah bayang-bayang Allah Ta'ala yang esa, murakabah dengan Allah. Nah, iya, lengon si nenek. Sekek pandangan. Kepandang biruan mesak. Tuan dengan aja sekali mendaikan, masih bereng terbayang-bayang meruat mesak jadi terpelek ruat mesak. Belum memang dah. Hah? Main gue mandi seberang lautan tampak gajah di pupu mata tertampak si rapat dan si berlik ini dah turun di sekitar. Belum ya, iya. Murun dengan aja, 10 tahun sering ngomong pedas ruat. Murundir, intinya kembali di tuak pedasar ruat. Murun sahijarin ini macam. Aku. Dengar Rasulullah ya bahasa. Sekarang setan nu tahu jadi jari nenek. Tuan guru. Ina ama. Murun aku ini tuh tiru. Karena ruang sahih ini. Kendi. Arak ruang pita. Mundi murun pita anak. Arak ruang pita. Ini arak ruang pita. Ruang aku. Aneh. Ya ya masih. Ya nak? Ya. Hah? Ya mata? Ya. Hah? Ya. Aneh. Aneh murni itu dua jari deh. Dua. Murni aku? Ya.
Lah. Esa Muhammad. Kami berempir tanah di taku. Petlang awak pasar ni dalam ruah derasik. Ya pesan apa? Ya renatan. Petlang dalam ruah derah. Nuh ruah derah ini sifat. Ya moha. Nani petlang ruah derah dalam zat Allah. Tutup. Aneh. Aneh musayid. Aneh. Hah? Tutup. Berempir. Cien. Nani. Arak tengah ini tunggu lagu ni berani berterus ni. Ye lai. Perlang ruam dirasa awak ni dalam ruam dirasa nakkan baca. Nggih to. Mulo wa sadai. Nggih. Alhamdulillah. Lagu ni ruam dirasa bila ma perlang. Hah? Bila engkau itu dalam zata. Berima mata. Mula telah ini tak tahu ngak. Ayam yang fokus warna. Nani malaikat digita jem di era malaikat digita manusia sehingga anu dina ambil lewat telang je lah. Aneh. Aneh ambil lah aneh. Wah, wah telang juga dalam zat al. Berapa itu? Mada? Iya. Terus. Dia minta, dia lain malaikat. Hah? Dia lain cipta. Dia terbaik manusia si malaikat era. Sehingga wujud jai manusia ni. Dan inilah sebenar-benar Allah. Ya Allah niki. Ya sifat ni zat-zat ni sifat. Ya lengo atau berlengo. Mesti nenek budi lengo. Astagfirullah. Inilah ketua. Apa sebab dinamakan hak ta'ala? Adapun yang dinamakan hak ta'ala itu yaitu bayang-bayang. Tiada sekutu baginya. Lengo. Dia bersopuk. Ya wah. Mustahil nenek budi lengo. Berdukai budi leh. Lagu mana bulan nombok kemudian narat lengok. Dan yang esanya itu kenyataan. Itulah sebenar-benar hak ta'ala. Sopok. Ndik pesopok. Ndik tepesopok. I sopok. Jelas ini apa dah? Jelas. Ndik pesopok jelasnya lah. Mula nak sopok. Muka dia kena sopok. Dua jari. Aneh. Nenek nak sopok lagu masih kena sopok dua jari. Pedas ni ke? Betapakah hak kita kepada Allah Ta'ala? Adapun hak kita kepada Allah Ta'ala yaitu bayang-bayangnya kepada hadirat muhab yang pelinggih menulengo. Batas nyuk nenek panah. Allah bakok. Hak yang pelinggih menulengo. Allah rahasi. Betapakah maka dikatakan oleh ahli muhakkikin hak Allah kepada kita? Adapun dari karena Allah Ta'ala itu menilik daripada dirinya, maka menjadikan tubuh insan. Dengan telik diri, insyaAllah, manusia wujud. Manusia, haran. Ya, Mata? Ya. Jelas, ya, Mata? Jelas. Dengan telik diri, sezat ini berwujud manusia. Tutup, wujud nenek karenya. Manusia, marib, akan dikajari yang tukang sembah, dikapi yang jari tukang ingat, zikir khusus maripat juga aku, agak memaripat saya ini. Aneh. Ya, Jumat? Ya. Hah? Ya. Saya imamat, Jumat? Ya. Pedah, senjari? Ya. Saya ikut kembali, Jumat? Ya. Nah, jadi langsung dia orang maripat-maripat. Menyata nampakmu saya mamak, saya dipikir-pikir. Ini sama ripat-ripat bunyi. Marak-marak. Ini nama tak? Ya. Saya ini mati yang ada. Mereka tidak ada jajari kok. Ini dia kok ketujur bedung sini yang ngamuk kok. Lagu sendiri kita sambung kok. Kan jadi bedung sejarin. Jadi kau. Ya nama dah. Tuh, wadah boya nenek teli rasa ini. Asyadillah. Ya nama dah. Ya, ya ni. Wah, ni ya. Si Deja mak syariat ni. Ngajian. Lelah, semuanya bata borok.
Sirka. Aneh kan? Aneh ngerokok aneh. Kemudian pada saya nih, jauh sebahat dihukum. Ia sering 1,500 tetap bilang jenuh tentang lanat nenek. Terjorat si dengan ahli dunia 500. Terjorat si dengan kafir 500. Serta 500. Mu apa mengkakan si dengan momen asa kecil lagu halal pedas nenek aneh jelas apa dek? Hah? Pedas nenek apa dek? Pedas. Bilang 6 tahun nenek tuli nim. Aneh itu lima alhamdulillah kan pedas nenek. Ya. Nimat penyeri uang tahun nenek. Nimat pada ngakuan syukur mak kafir tahun kafir nim. Aneh belum beri ya tuah. Yeah. Hei nusubahat doang mustahkan lah sih. Anu di kita nenek. Itu lalu nukangan. Mau kepeng seninan. Mati sebahat. Ini misalnya nenek ilir rezeki. Ini misalnya nenek ilir. Perbuatan dengan ni. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya. Hei. Mai. Dari kulu berani. Begawian itu minat. Jari campi. Anak campi. Coba nanti karena Allah itu begawian. Insya Allah wali anak. Kata. Tuh itu pegawaian sampi jarin, udah anak sampi. Tentunya tua. Tentu dari. Hah? Ayo, 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 ayo. Tentunya mata. Amin. Hakikat Muhammad itu adakah ia berzat atau tiada akan berzat? Adapun hakikat Muhammad itu hak segala tilik. Hakikat Muhammad. Batas tilikan. Batin serasi, ya. Apa sebab insan itu termulia kepada Allah daripada segala yang jadikan kebaik manusia paling tinggi mulia atas malaikat tahun manusia ya berbasi almarhum lagi anu enggak manusia atau malaikat teman ya ini bawa nampak lain atau setan bahasa anu manusia perintah mereka bahasa itu tidak penting. Adapun insan itu dimuliakan sangat oleh Allah Ta'ala dari segala dijadikan karena ia Rohul Kudus. Sehingga iu berroh, irup si irup al. Allah. Rohul Kudus itu nyawa siapa? Dan hakikat siapa? Adapun Rohul Kudus itu nyawa Muhammad. Sifat si al. Allah. Dan hakikat insan, iu hakikat manusia. Yaitulah yang memerintah segala isi bumi dan isi la. Iu, no, marahone sone, betala tanah dinir. Iu. 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 Mereka penuh haran al. Ia sifat zat. Mereka tahu bebuni zat. Itu dia irup. Aku bebuni dalam nyat. Mereka irup. Saya muni irup. Gerak di irup. Momot di irup. Saya ngerawas irup. Saya dengah irup. Irup penuh haran Allah. Sekarang Allah no irup. Irup penuh haran al. Masa saya kumbi nenek saya tersembah. Amin. Apa yang di dalam maklum itu, yang tiada ia di dalam maklum itu, yaitu rohul idopi, yaitu dinamakan cermin. Nah, seperti rasa ini, kemanda. Arah rupa, ruh di dalam ras. Di sanalah tempat nyata rupa kepada yang punya rupa di dalam cermin. Ia waktu nyata ruh, saya peru, roh, idopi namanya. Ya, ini rasa ini. Rohul kudus, tak beru. Ruh saya, ia waktu nak. Ya. Apa sebab Rohul Kudus itu dikatakan nyawa Muhammad sampai kepada nyawa Muhammad. Adapun karena Rohul Kudus itu bayang-bayang hak Allah Ta'ala. Lelengon sifat. Lelengon sifat ya. Zah. Apa sebab Allah Ta'ala itu kepada insan? Sampai ini manusia sebab Allah Ta'ala kepada insan karena ada insan itu toladan daripada hak Allah Ta'ala. Contoh. Tolad. Toladan. Ya itulah yang serupa haknya dengan wujudnya. Ya, siapa ada wujudnya? Manusia? Manusia. Wujudnya yang mana serupa dengan insan? Wujud Allah yang serupa dengan wujud insan. Itu ya wujud maka itu. Wujud sif? Sifat. Ya. Lagu. Ini lain, ini mana? Ini lah. Sila. Apa yang dinamakan wujud maka itu? Yaitu. Adapun yang dinamakan wujud maka itu ialah hakikat insan. No, hakikat manusia. Ya Muhammad. Maka sebab itulah wujud makaib itu ya bertambatan dengan wujud hak Allah.
Apa sebab dikatakan oleh ahli hak itu bertambatan dengan wujud makaid? Karena ia menzahirkan dirinya kepada insan. Sehingga itu adalah zahiran diri. Kita oleh manusia. Dia menyatu sifatnya kita manusia. Manusia. Hakikat Allah tiada bertain. Adakah ia berhakikat lagi? Adapun barang siapa mengatakan berhakikat lagi, maka orang itu kafir na'udzubillah mizali. TBMK. Saya Malik Boya wujud selain si wah nyatu ini tidak kafir. Ya. Ini mau batas fasilah. Ini menah nyatu mau tutup ambil ini tak jadi ini. Mau tak jadi nyatu ini manusia. Ini mau manusia saya.